Mungkin bagi teman-teman yang mengalami hal seperti ini, pada elf, kendaraan elf NKR71, ini speedometernya mati, RPM mati, terus apa namanya, indikator solar dan temperatur mati. Ini nggak usah panik, yang jelas ini sekring meternya yang putus. Tapi kenapa dia bisa putus? Nah, pertanyaannya kan itu. Apa namanya? Cek untuk sekring meternya ya. Tempatnya di sini. Jadi ini sekring meter. Ini ada tulisan meter di sini. Ya. Nomor 3 ini tempatnya di sini. Ya. Ini bisa diperhatikan. Putus ya. Putus sekringnya. Kita coba jumper lagi. Lalu kita cek. Kita coba jalan lagi. Putus enggak? Ya. Jadi kawan-kawan, untuk yang konsleting ini sengaja saya jumper kabel, tapi jangan banyak-banyak ya, sedikit aja ya. Ini agar bila terjadi konsleting lagi, biasanya keringnya yang putus. Jangan dikasih terlalu banyak, cukup satu atau dua serabut aja. Ini saya kasih dua ya. Kita pasang lagi, lalu kita jalan, coba jalan. Oke, kita pasang jakernya. Normal dia. Kita matikan. Normal. Ini kita coba jalan, gimana ini? Normal. Artinya normal dia. Oke, kita tes jalan lagi ya, kawan-kawan. Kita coba jalan. Ternyata putus, kawan-kawan. Di tengah-tengah perjalanan mati lagi dia. Ini pasti ada yang konsleting ini. Oke, nanti kita cari penyakitnya. Jalan ini, ada jalan. Jadi untuk kelistrikan ya, kita harus tahu dari masing-masing jalur ya, biar kita nggak salah kaprah untuk buka ini, buka ini, buka ini. Sekarang yang ikut kunci kontak adalah lampu rating ini, lampu rating ya, lampu rating ini lampu rating ikut kunci kontak yang perlu kita cek nanti. Terus atret, ini kunci kontak. Terus apa lagi ya, ini rem tangan ikut kunci kontak juga, oli, kontrol oli, kontrol pengisian alternator, RPM, ini semua ikut kunci kontak ini. Jadi yang kita cek nanti semuanya kita cek. Kalau untuk switch rem tangan ini dia pengendali negatif. Jadi seandainya pun dia ngelupas nyentuh bodi nggak masalah. Mungkin dia nyala terus. Sama kayak ini. Kontrol oli juga begitu. Kalau seandainya kabel yang ngelupas, dia tidak masalah, tapi nyala terus. Tapi nyala terus nih. Ini enggak masalah. Berarti yang kita cek nanti ya. Ini semua jalurnya ini. RPM, indikator solar, temperatur dan speedometer. Terus jalurnya rating. Terus lampu atret, fit atret ini juga bisa masalah ya. Itu.
Kalau mesin mati sih normal dia. Tuh kan. Ini kadang-kadang putus ini. Yang bikin pusing tuh putus waktu mesin hidup. Kadang-kadang itu. Enggak selalu. Kadang-kadang ini coba saya hidupkan ini. Nah, silau kita tutup. Coba ya. Kita hidupkan mesinnya coba nih. Ini tampak normal ya. Tampak normal. Coba kita matikan, putus enggak? Normal dia. Normal. Ini yang jadi masalah apa? Coba kita masukkan gigi-giginya. Oh, atret ternyata, saudara, ketemu. Pas posisi atret ya. Pas posisi atret. Ini putus lagi nih. Saya kasih kabel lagi ya, coba ya. Tes lagi nanti. Oke, kita pasang lagi. Oke ya. Kita masukkan gigi ya, coba ya. Nah. Saya masukkan atret, langsung putus ya. Ini udah ketemu ini. Berarti jalur atret. Ya. Berarti mungkin adanya tuh body ini waktu dimasukkan. Oh, bisa jadi. Oke. Kita cari yuk jalur atretnya, kita cari. Sweet atret. Kalau enggak sweet atret ya mungkin ada lampu atret yang konslet. Oh, ini ternyata ini. Oh, ini berarti penyebabnya ini sukun. Ya. Ah, ini berarti. Suka ya. Oke, udah ketemu penyakitnya, saudara. Ternyata ada sekun kabel tambahan. Ya, saya sendiri yang salah itu. Enggak saya solasi, solasinya udah ngelupas. Kita cek lagi ini, bisa lihat apa? Matian dia. Mati ini, putus lagi juga. Ah, ini putus. Putus ini. Putus. Oke. Penyakitnya sudah ketemu, sekarang kita perbaiki. Alhamdulillah. Sekarang sudah saya bungkus. Ini nyentuh ke body nih tadi ke sini kawan. Ini. Dia enggak nempel beneran. Makanya kadang-kadang pas mesin getar putus ya. Atau gini. Kena getaran dia. Alhamdulillah ketemu. Mudah-mudahan ini penyakitnya. Tapi 100% yakin saya ini. Coba satunya dicek. Nah, ini masih ada pembungkus solasinya. Ini lampu tambahan ini buat atret biar terang. Ternyata lupa sekunnya. Kita solasi lagi tuh. Oke, sekarang kita coba on. Di on aja. Kita masukkan atret. Ya, bisa dilihat. Bentar. Kita masukkan atret. Nah, sudah tidak putus lagi. Aman. Oke, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi kalau mencari. Tapi belum tentu apa meter putus dari situnya, belum tentu. Makanya harus hafal jalur-jalurnya yang seperti saya katakan tadi. Oke, kawan-kawan, semoga bisa memberi inspirasi dan manfaat. Salam mekanik Deso.